tahun 2020 itu kita surplus di angka 49.000 ton. Jadi artinya sebenarnya kalau dikatakan sekarang akan ada impor, ini akan sangat memukul teman-teman para petani kami. Jadi sekarang kita, tahun lalu surplus kita di 49.000 ton. Dan sebenarnya Kabupaten Kediri per hari, per tahun ini saja sudah mulai wacana untuk ekspor. Itu tapi tentunya sesuai dengan peraturan Permendag, kita akan ekspor beras organik. Kurang lebih di tahun 2021 bulan Juni ini kita akan mulai sekitar 7 ton untuk ekspor ke beberapa negara. Ini trial pertama kita untuk ekspor beras organik. Jadi kalau misalkan harus impor, maka saya rasa Kabupaten Kediri tidak membutuhkan per hari ini. Kalau untuk stoknya sendiri, untuk Kediri ini bisa ngirim ke daerah mana aja Mas? Atau cukup di Kediri aja? Cakupannya cukup luas. Yang pertama Jabodetabek, Banyuwangi, daerah sekitar ini cukup luas. Bahkan kalau kayak cabai itu kita bisa sampai ke Bali juga. Kalau beras juga bisa terkadang sampai di Bali.